Ya, bunuh diri di pinggir tol. Bagaimana tanggapan Anda, pemirsa? Kita beralih ke informasi lainnya. Belasan kendaraan roda 2 terjaring razia patuh gelaran aparat Satlantas Polres Marangin, Jambi. Tak disangka seorang pemotor yang tengah membonceng keluarganya mengamuk. Ia mempermasalahkan razia yang digelar tanpa kelengkapan papan pemberitahuan. Bangnya kalau razia itu ada rambu-rambunya. Di sana memang di sana ada dipasang. Iya, protes keras dilancarkan seorang pemotor dalam razia lalu lintas yang menurutnya tanpa kelengkapan papan pemberitahuan. Ia ditilang setelah kedapatan tidak memiliki SIM dan membawa penumpang yang tak mengenakan helm tepat di depan Mapolres Merangin. Meski mengakui kesalahan, pria ini tak henti-hentinya memprotes petugas yang tak banyak memberikan argumen. Keributan pun tak berlangsung lama lantaran pihak kepolisian tak banyak menghiraukan pemotor ini. Masalahnya tadi masalah pada tanda operasi. Dia tidak menengok tanda-tanda operasi. Tanda operasi sudah dipasang di depan. Tadi sempat protes itu Pak? Dia protes, seharusnya dipasang jauh-jauh. Operasi patuh digelar pihak kepolisian di seluruh provinsi dan dijadwalkan akan berlangsung hingga 5 Agustus mendatang. Dari Merangin, Jambi, Nanang Fahru Rozi, iNews melaporkan.